Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Daimul Tamba. Dan channel ini khusus membahas tentang proyek dan tutorial pengoperasian jenis-jenis alat berat lainnya selain daripada frame. Nah, jangan lupa teman-teman dukung channel ini agar terus berkembang, memberikan informasi tentang proyek dan perkembangan sebuah proyek infrastruktur. Jangan lupa dukung, like, subscribe, dan komen di bawah teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kita sedang meliput perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung di daerah Cigondewa ini. Di samping tol Bandung kilometer 131 dan 500 meter lagi dari sini pintu keluar tol Pasir Koja. Di sini masih dalam tahap pengoboran semua. Alat bornya. Dan ini kren teman saya yang operasikan, namanya Iwan dari Cirebon. Alat ini alat rental dari Jakarta ya. Lepasnya ada crawler kren juga, Kobelco, dan eksavatornya juga Kobelco. Seberang jembatan itu sudah pada berdiri pilar pondasi. Nanti kita sedikit. Baiklah teman-teman, jangan lupa ya dibantu channel ini. Yang belum subscribe silakan subscribe. Dari Cilegon, Banten, satu proyek di proyek KS dulu. Sekarang ada di proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ini di daerah Cigondewa, samping tol Padalenyi, kilometer bukan Padalenyi lah. Tol Bandung kilometer 131 dan 500 meter dari sini itu pintu keluar tol Pasir Koja. Ini lagi pemasangan besi bronjong atau besi boret pile. Deretan pilar pondasi yang sudah berdiri ya besinya. Sampai di ujung sekitar 1, 2, 3, sekitar ada 30 atau 40-an tiang lah. Besi pilarnya sudah berdiri.